Setinggi puji, sedalam syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali dapat berjumpa, bertemu, berbincang, sedang bercengkerama dalam rangka melaksanakan rapat kerja daerah. Ya, alhamdulillah pada tahun ini bertempat di Kabupaten Kampar, Wakil Cabang Kampar sebagai kula dan salam kepada Bunda Rasul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pimpinan sidang, kakak-kakak peserta rapat kerja daerah yang saya banggakan, yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan apa yang disampaikan tadi adalah pelaksanaan program kerja kita pada tahun 2022, lalu rencana, bahkan bukan rencana, apa namanya, kegiatan ataupun program pada tahun 2023, dan berikutnya juga rencana program kita pada tahun 2024. Namun sebelum tampilan di sana tampil untuk 2022 sambil jalan, saya akan menyampaikan, izinkan pimpinan sidang, saya akan menyampaikan capaian kita 3 tahun terakhir. Jadi sebetulnya langsung kepada capaian, tanpa menyebut berbagai kegiatan pada bidang-bidang, namun kiranya akan mendapat gambarannya lumayan terkait capaian kita 3 tahun dalam periode 2019-2024. Terdepan dalam pendidikan non formal bagi kaum muda agar berkarakter dan berkecakapan hidup. Ini adalah pernyataan visi yang tertuang dalam naskah atau dokumen rencana strategis nasional gerakan Pramuka 2019-2024. Hasil keputusan musyawarah nasional pada tahun 2018 yang lalu. Kakak-kakak, di sini perlu saya
informasikan bahwa daerah ataupun cabang dulu-dulunya sebelumnya itu dia membuat restra, tapi sekarang tidak. Ya, sejak periode yang lalu kita mengacu kepada restra nasional. Jadi kita coba mengimplementasikan restra nasional yang kita sesuaikan dengan kondisi daerah. Dan ini telah kita bawa pada musda kita pada 2015 yang lalu di Bengkalis, sehingga dia menjadi renjang periode 2019-2024 untuk pengurusan yang sekarang. Lalu saya lanjutkan misi dalam renstranas yang sebagaimana saya sebutkan di atas itu ada 4. Pertama, mewujudkan sistem keorganisasian dan kepengelolaan gerakan pramuka yang menyeimbangkan voluntarisme dan profesionalisme modern dan melayani seluruh pemangku kepentingan kepramukaan. Saya menambahkan di sini, ini tidak ada di restra. Saya menambahkan di sini bahwa voluntarisme atau kesukarelaan yang selalu yang menjadi bagian daripada gerakan pramuka adalah paham yang menyatakan bahwa kehendak adalah kunci untuk segala yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kehendak manusia memiliki kontrol penuh atas apa yang dianggap baik dan benar. Kehendak manusia menjadi dasar paling fundamental dalam pengambilan keputusan moral. Ini saya kutip dari Wikipedia. Lanjut kepada misi restra. Yang kedua, mewujudkan sistem dan tata laksana pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan non-formal yang unggul, yang mampu menjawab tantangan lingkungan strategis bangsa, menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas sesuai satya dan dharma pramuka, dan menjadikan pilihan utama kaum muda Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, mewujudkan kapasitas keuangan, usaha dan aset gerakan pramuka yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memiliki kemandirian minimum bagi keberlanjutan gerakan pramuka. Terakhir yang keempat, mewujudkan kiprah dan pengabdian gerakan pramuka kepada masyarakat, bangsa dan negara secara maksimal melalui pendekatan informatika, komunikasi publik dan semangat kerelawanan yang berkelanjutan. Kakak-kakak yang saya hormati, musyawarah daerah 12-2019 Partai Daerah Gerakan Pramuka Riau dengan merujuk visi dan misi tersebut di atas telah menetapkan rencana kerja 2019-2024 yaitu menjadi kuartir tergiat dalam mengimplementasikan program Gerakan Pramuka Nasional sesuai kondisi daerah. Pengaruh pandemi COVID-19, hambatan dan tantangan yang kita hadapi dalam rentang 3 tahun belakangan tentu memberi dampak yang mempengaruhi pelaksanaan renja yang terutama yang berbentuk tatap muka bagi peserta didik maupun orang dewasa. Walaupun demikian, kita bersyukur bahwa hampir semua kegiatan dapat kita jalankan dengan tetap memperhatikan kualitas maupun protokol kesehatan. Apa saja pencapaian yang diraih akan disampaikan pada bagian berikutnya. Perjalanan periode kepengurusan Kuartir Daerah 2019-2024 sedang memasuki tahun keempat dan insya Allah akan menjalani tahun kelima yang akan kita rencanakan tipografinya pada tahun untuk program kerja tahun 2024. Capaian yang diraih dan kendala apa saja yang kita temui akan kami urai secara ringkas dalam rakyat kita tahun ini dengan harapan dapat menjadi beban. Kami ulangi, dengan harapan dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam kita merencanakan dan mengeksekusi kegiatan kita ke depan. Masa 3 tahun yang telah kita lalui patut dievaluasi atau kita review dan rakerda diminta untuk memberi ulasan terhadap berbagai kegiatan yang telah ditetapkan serta tentunya rekomendasi kegiatan ke depan. Maaf. Mana dia?
Keempat, B, rencana kerja 2020-2025, sebetulnya 2019-2024. Karena musda kita Desember 2019, itu pelaksanaannya pada kita mulai 2024, itu hanya untuk memudahkan aja dalam kita menyusun kegiatan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan dengan dua strategi, yaitu strategi dasar dan strategi operasional. Kakak-kakak yang saya hormati, saya mohon izin bahwa apa yang saya tampilkan di sini itu merupakan dari rencana kita. Ini telah kita sampaikan sama kawan-kawan di Bupati Cabang. Saya hanya mengulang yang diamanatkan sudah. Mengulang pada hari ini, pada raga tahun 2023. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan dengan dua strategi, yaitu strategi dasar dan strategi operasional. Berdasarkan strategi itu ditetapkan sejumlah 102 rencana aksi atau rencana tindak yang dibagi dalam 4 sektor, yaitu pertama sektor pendidikan kepramukaan, yang kedua sektor organisasi dan manajemen, yang ketiga sektor keuangan, usaha dan aset, serta yang keempat sektor profil publik. Keempat sektor di atas dijabarkan dengan 7 program prioritas sebagai berikut. Program prioritas 1, menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan menarik bagi peserta didik dan pemuda, serta mampu menjawab tantangan zaman untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Di sini kata kuncinya adalah inovasi, tantangan, dan pemimpin. Dan ini memuat 4 sasaran. B, program prioritas 2, menjadikan anggota dewasa sebagai teladan bagi kaum muda dan para pemangku kepentingan pramuka melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, dan sebaran yang proporsional di seluruh daerah, bahkan Nusantara. Kata kuncinya di sini adalah teladan, kapasitas, dan proporsional. Ini memuat 2 sasaran. C, program prioritas 3, mewujudkan perencanaan pengembangan dan pengerjasamaan program yang berkualitas, sistematis, partisipatif, dan terkendali. Kata kunci, perencanaan, kerjasama, dan kualitas. Ini memuat 3 sasaran. D, program prioritas 4, meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan efektivitas kelembagaan, organisasi, dan kepenyelenggaraan pada semua tingkatan dan instansi terkait. Kata kunci, koordinasi dan efektivitas. Program prioritas 4 memuat 6 sasaran. E, program prioritas 5, mewujudkan kemandirian finansial minimum dengan menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang wajib dan berkelanjutan, serta menegakkan tata kelola keuangan yang modern dan berintegritas. Kata kunci, mandiri, modern, dan integritas. Di sini ada 6 sasaran. F, program prioritas 6, membangun citra prioritas dan kompetensi komunikasi publik di era digital. Kata kunci, informatika, kompetensi, dan digital. Ini memuat 3 sasaran. Terakhir, program prioritas 7, menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang kuat, terpercaya, dan masif sebagai bukti positif keberadaan gerakan pramuka bagi masyarakat. Yang matrik, yang sasaran dan program prioritas. Sebelum muncul ini kakak-kakak sekalian, ini di lampiran gereja kita. Jadi di renja kita sebetulnya kita tinggal mengeksekusi saja dalam program tahunan. Inilah yang kita jabarkan ke dalam program tahunan.
Lalu karena matriksnya besar, karena saya mengetik sendiri, saya tak ahli sini. Jadi untuk saya mengambil dari rencana aksi, lalu hasilnya. Baru yang tadi katakan. Masa kangkutan diharapkan minimal 8 tahun. Serta ini, mulai dari siaga sampai apa, itu minimal 8 tahun. Jadi dalam upaya itu, kita adalah membuat program itu. Walaupun di kuartir cabang telah menjauhi seperti siap, kita sudah melaksanakan akreditasi UDEM, ya. Bahkan tahun yang lalu, program 2002, kita sudah mengadakan lomba UDEM ramah lingkungan. Itu pertama kalinya, ya. Kita di dalam, dan ini dalam rangka untuk mewujudkan rencana aksi sektor pendidikan pada UNH. Maka bila apa namanya? Bahkan Dinas Perhubungan sudah menjajaki. Tapi yang jelas yang sedang berproses adalah BPOM. Jadi saka yang sudah terbentuk secara nasional dan ada di Provinsi Riau itu ada 11. Dan untuk saka ini akan kita bawa ke Munas. Insyaallah ya. November 2023 nanti di Bandar Aceh. Jadi ini dilakukan ada programnya ini di bidang Bina Muda. Yang bergeser atau tidak jadi atau ditunda ya pada tahun berikutnya semacam pesta siaga yang tahun lalu ya kita tidak jadi karena semacam hal yang disampaikan oleh bidangnya main. Jadi pada dasarnya apa yang telah kita tetapkan itu terlaksana dengan baik. Oke, menyelenggarakan khusus manajemen kuartir ini yang masih belum ya. Kita sudah berbesar, misalnya di Madi, kita berumur minta kepada sekretaris Madi untuk kita buatlah khusus modal kuartir ya, di tingkat Madi masing-masing kita pegang, kalau di provinsi kita pegang dari Kornas untuk menyampaikan setengah hari ya, jadilah agar Madi kita semakin kenal dan semakin sayang dengan gerakan Pramuka sehingga tidak ada beragu untuk menyandang dana untuk pendidikan non formal ini. Namun kita belum dapat mewujudkan kakak. Lalu kemudian manajemen ini juga belum tidak ada. Kita. Lalu berikutnya mengikuti kursus pamong dan sertifikasi yang diselenggarakan kuartir nasional. Insyaallah tahun ini ya. Tahun ini kisaran pelatih 2023 kita telah kita programkan. Lalu kemudian J pendataan potensi pembina pramuka mahir, pelatih pembina pramuka, pamong saka, instruktur saka dan pimpinan saka. Nah kita sebetulnya ada aplikasi Simuka, sebetulnya dapat mengakomodir itu semua. Namun ada kendala, nanti mari kita bincangkan. Ada kawan-kawan dari kuartir cabang 2 atau 3 yang pernah kita sosialisasikan pada tahun 2021 dan 2022 itu sebetulnya sudah lumayan. Sudah menerbitkan kartu anggotanya di kuartir masing-masing. Namun ini ada masih ada kendala. Yang kali kak, sebenarnya pelaksanaan karang pamitran tingkat cabang dan daerah. Tingkat daerah kita baru satu kali diukur waktu itu ya, tahun 2022. Jadi 2023 kita lihat nanti apakah masih ada. Pelaksanaan bilang ajar tingkat cabang ini yang belum ya. Bilang ajar saya tak tahu ya, jadi mungkin ada informasi kakak di pada laporan masing-masing cabang menambahkan informasinya, menanyakan data kita, capaian kita. Lalu masih ada yang lagi melaksanakan dan mengikuti kegiatan karang pamitran daerah dan nasional. Jadi untuk 2023 sudah kita rencanakan, sudah kita anggarkan. Terus prosesnya masih kita wakannya. Jadi insentif itu karena kita tidak mengenal honor, makanya bantuan transportasi. Namun di tempat kita itu gaji. Tempat kita masih berupaya
masih di bawah UMR. Dan di 2024 mohon direkomendasikan kami, kita akan ganti bantuan prestasi itu agar dia bisa naik menjadi honorarium. Cuma waktu pertemuan dengan Dispora, untuk PNS yang menjadi pengurus di kuartir itu tidak boleh menerima honor. Tapi tetap kita beri insentif, mungkin namanya tetap bantuan prestasi. Jadi kita bisa yang non PNS namanya honorarium, yang PNS pengurus PNS namanya tetap bantuan prestasi. Mudah-mudahan nanti kuartir cabang bersinergi dengan kita, akan kita rekomendasikan nanti kepada Madina. B, artinya ini sudah kita laksanakan walaupun belum optimal kakak untuk rencana aksi yang A. B, membentuk tenaga staf kuartir evaluasi, mereview kerjasama yang telah ada. Jadi selama ini kita dengan staf, ya, dengan badan penanggulangan daerah, bencana, ya, tingkat provinsi Riau, terakhir baru kita perbarui ya kak, kita perpanjang ya, KSMN-nya baru rakor bencana kita perpanjang lagi. Lalu kita bersyukur kakak sekalian, untuk dunia usaha kita baru bisa mendekati BSP dan Bank Riau Kepri, ya, tapi ini belum terrealisasi. Dengan BSP terakhir karena sifatnya itu adalah termasuk jalur prestasi. Dan bersyukur sekarang kita sedang berproses mengumumkan baik UIN maupun UNILA tahun ini dia akan membuka peluang tanah. UIN kita belum tahu, tapi UNILA membuka dari pramuka itu 5 anak. Nanti silakan nanti kita ada tim kita sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang diminta. Itu insya Allah mereka tidak bayar. Kita memakan beasiswa apakah kartu pintar atau juga beasiswa dari sekolah. Kita sudah komunikasi bagus dengan apa UIR dan universitas tercabang. Itu ketua timnya kalau saya tak salah itu Areza, ketua tim perumusan MOU-nya, ya. Channel YouTube, terutama web ya, www.wardariau.org.id itu saya sudah minta Umas, tadi Umas sedang menggodoknya sekarang, agar kakak-kakak bisa menulis. Tidak hanya pembina, pelatih, tapi anak-anak kita serta diri juga, kita juga bisa menulis. Biar web kita tuh ramai dikunjungi, tinggal ratingnya. Apalagi YouTube, kalau YouTube banyak dikunjungi, bisa menghasilkan. Anak-anak kita disuruh berpantun, berpuisi, maksud saya gitu. Ada rubrik di media cetak, kan ada rubrik. Itu lagi kita komunikasikan terus dengan rumah kita, bank yang sudah menggunakan aplikasi itu silakan nanti memberi masukan kepada kita. Lakukan pembinaan dan pendampingan dalam proses pergantian pengurus waktu cabang tepat waktu dan sesuai prosedur. Ini kan sudah menjadi rutin ya, tugas. Jadi yang sesuai dengan anggaran rumah tangga, jadi itu hanya apa? Imperatif apa namanya? Mengikut perintah regulasi apakah PP atau apa dengan rumah tangga. Jadi itu rutin. G, memperkokoh organisasi dan manajemen gerakan pramuka yang disiplin dalam menerapkan regulasi dan atau pedoman atau panduan prestasi gerakan pramuka di jajaran kuartir hingga ke gugus depan. Ini meminta bantuan SIAP atau meminjam aplikasi SIAP. Tapi ini belum final, belum kita bahas ya. Mungkin di rapat ini dapat yang kita lanjuti. FJ memisahkan dan membagi dengan tegas tata kerja serta personel antara lembaga kuartir dengan lembaga sekretariat. Ini maksudnya kak, organisasi kuartir yang mengurus kita sekarang ini itu satu ya. Namun sekretariat itu dia mirip OPD lah ya. Kalau di kawan-kawan analoginya apa seperti DPRD. Nah, analoginya ada anggota dewan, tapi ada sekwan yang membantunya. Dia terpisah deh. DPRD-nya dengan sekwannya kan terpisah. Analoginya seperti lebih kurang seperti itu. Alhamdulillah kita mulai 2022 sudah kita mulai. Dan 2023 sudah kita keluarkan SK-nya. Ada itu nama SK Kakor itu pengorganisasian ya.
sekretariat dan staf. Jadi cuma diatur terkait di mana. Kita sudah terbitkan di awal 2023. Jadi kita sudah melaksanakan apa yang diamanatkan di rencana kita. K menyiapkan sistem kepegawaian sekretariat kuartir yang andal dan profesional menurut jalur karir, fungsional pendidikan, administratif dan usaha. Itu ada terangkum dalam yang DJ, ya. Itu kita mulai pada 2003. Jadi kita mirip yang di PNS, ada masa kerjanya nanti honornya sesuai dengan masa kerja, lalu kompetensinya, pendidikannya mirip itu lah di sebuah negeri. Kita sudah mulai itu dan kami merasa itu tidak ada kendala karena baru kita mulai, kita belajar. M I ya F dan digital. Ini pemahaman saya, aplikasi administrasi pramuka kita di SIMUKA itu sebetulnya bisa mengakomodir, makanya dia sebetulnya terbuka dengan pengembangan-pengembangan, ya. Terbuka dengan perbaikan, penguatan-penguatan, ataupun mungkin hal yang baru yang bisa dia tampung. Setahu saya, yang namanya aplikasi itu akan terbuka, ya. Setahu saya, kalau orang IT, jadi sebetulnya SIMUKA kita bisa menampung itu, lalu nanti dipilah-pilah. Terpanggil banyak tuh. Karasnya. Jadi nanti buat apa levelnya? Ya. Jadi nanti kan akses, pilih gambar itu. Masuk ketua kocap, wakil kocap. Masuk kamadinya. M melakukan pengamanan terintegrasi terhadap aktif, dokumentasi dan materi yang terkait dengan gerakan pramuka. Pertama tentunya dokumen-dokumen keuangan, ya. Kita harus menyimpan dokumen keuangan yang akan kita pertanggungjawabkan dulu. Ya. Ini yang software. Dan memang berperanan kita kalau di rumah. Kak, yang ketiga kaknya ada empat sektor kak. Yang ketiga sektor keuangan, usaha dan aset dengan rencana tidak sebagai berikut, melakukan pencatatan aset dengan baik. Alhamdulillah kita setiap tahun terus kita buat, kita rinci mana yang dengan kondisi aset mirip-miripnya pengelolaan di birokrasi. Nah tahun ini 2023 ini kami minta petugas kita itu setiap bulan dari kita. Ada setiap bulan ada materinya, dia melaporkan kondisi. Itu kan ada kolam yang pernah kita bangun, kolam juga bahkan ada yang menawarkan untuk jus lemon jus. Masalah kecil saja tak memungkinkan gitu. Nah ruang pertemuan kita tuh dengan Sipora buper kita kan ada aula, kita ruang pertemuan itu kita sedang berusaha itu agar diperbaiki dan itu akan kita ini mengeluarkannya kuartal pekan baru sesuai dengan keadaan masyarakat yang menyebabkannya kuartal tanggal bulan tahun lahir 0000010 ketika saya lebih terdaftar pada 010. Baik, sekalian kita lanjutkan. Ini entah bagaimana nanti. Tidak banyak daerah yang bisa diulangi itu dia. Membuat sistem donasi publik auto debit dengan merangkul para filantropi masyarakat ini enggak.